Jadi ini dawuh Sayyidina Umar, umpama saya tidak takut mengklaim bahwa saya tahu barang gaib, pasti saya bersaksi kalau lima kelompok ini ahlul jannah. Satu orang fakir sing keluargane akeh. Mesti tetap soleh loh ya. Wong wedok sing diridani bojone yang mau bersedekah membebaskan kewajiban mahar. Ini mahar Arab. Mahar Jawa seperangkat alat sholat yang agak tunggal itu. Oh, ini mahar apa, seram mutu. Cara kulon rotok haram. Kulon sering, kulon kan kiai, sering ngakat nasa dengan ibu seneng. Ngerti kok mahar ini apa, seperangkat. Kriminal itu cara kulon. Mbok yo ngregani wong kadang nakal regani sak juta yo wong salih regani seperangkat alat salat kanggo selawat. Ayo kan rasane contohno kuwe wong kowe ketok yo wong saleh ra tau zina. Wong nakal ae kadang sepisan sak juta iki kanggo selawase seperangkat yo ngregani wong salih to. Mboten. Dadi mulane ora barokah. Tapi misalnya solihah kok njaluk Fortuner, solihah kok mata duit. Angel urip angel dadi nak kono adi manfaatno seperangkat alat salat. Paham ya? Nak ra kono ah digo yo wong solihah kok matre. Ki milih ndi? Terus kula milih solihah matre. Dadi berarti pinter ora pentinge duit. Dari Mbah Mun ngono di bojoku nak aku mari fakir to. Ana santri sing kurang go guri, narako nak mari jantung mbah. Wong bojo pilihane loro tok, nak kono mari fakir, nak cerewet mari. Jantungan ki milih ndi? Milih sing akhlake apik, iku ora gelem mek kowe. Ayo milih ndi? Biasane kan gitu, yang ideal tuh gak gelem mek kowe. Mulane kiai-kiai sering dibantah santrine kan ngono, wong wedok ora biyo jenenge delok lijama lihat delok ayune kan ngono, wa malihat delok donyane. Wa hasabiya delok nasabe wa bibit bebet apa cara njuk. Masalahe mbah sing kaya iku ora gelem. Akhire pokoke wedok terakhir wa. Angel nang wong Jawa wa angel mergo napa? Adate Jawa wis kadung salah. Mulane kita istighfar ya, adat kita itu kadung salah, makanya nastaghfirullah kita salah. Kita ini sudah kadung salah, orang apa-apa salah, pemenang yang segi-gi ini kadung salah. Terus reso tobat, terus keliwat, terus keliwat. Kecuali buat jajal wayahnya, malah berkoro kan, nambahin berkoro. Begini ya, Sayyidina Umar itu pernah pidato. Makanya saya ngakui, enggak ada orang sepinter sahabat. Apapun hebatnya tabi'in, tabi'i, tabi'in, layumin, itu enggak ada yang sepinter sahabat. Karena barokahe mirsani langsung wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Umar pernah pidato. Ya ma'syaron nisa, kata Umar, ya ma'syaron nisa, wahai para kelompok perempuan, kamu jangan mahal-mahal ketika minta mahar. Kalau saja ada yang berhak paling mahal tentu putrinya Rasulullah dan istri-istri Rasulullah. Saya bersaksi mahar pada istri-istrinya Nabi dan putrinya itu tidak melebihi angka sekian. Umar nyebut sekian. Itu pernah saya hitung sekitar 4 juta 5 juta itu angka minimal. Angka apa? Minimal. Sehingga karena ini wanita-wanita terhormat, iskamane cara Jawa, tak terjemah cara Jawa, 5 juta itu fleksibel. 5 juta, kan orang seperangkat alat sholat, itu tidak ada hadisnya yang seperangkat alat sholat ini. Kalau jenis ngenyek uang kan, kemana kemungkinannya loro, nak buju merah sholat, seperangkat alat sholat, bin sholat, berarti yang ngenyek buju merah sholat. Nak buju mikuneng, wong gudangnya rukoh, bukai rukoh. Wong solikai rukoh, espirang-pirang, malah bukai. Jadi lorongnya kemungkinan elek kabeh. Ya, tapi sadar, wong nak kiai, nanti bosen dong. Kecuali niatnya apa? Simpul bahwa orientasinya sholat. Nak gelo raine ora. Rai-raine ini orientasinya, ya seki wono-wono. Elek kabeh kan tiga kemungkinan. Nah, kemungkinan keempat karena Allah Ghafurur Rahim orang nyualiku itu lagi bener. Mereka Allah itu apian, Allah itu ragus bahwa orang kiai apian. Apian itu roh ngono ya pirapi-api. Itu kemungkinan terakhir itu bener. Saking Ghafurur Allah salah lah dimbarno. Dimbarno. Sehingga Umar itu pidato begitu. Zaman itu orang Arab. Ini ku mungkin delok lah dengan kitab-kitab mahar. Itu Nabi ketika nikahi Ummi Habibah itu maharnya hampir 1000 dinar. Ada yang bilang 400, dianggap 400 dinar. Ini pun 400 dinar berarti 800 gram. Bener? Kan lebih lah, kali 4. 1 dinar itu 4,25 gram. Sorry guys, 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Berarti kalau 400 kali 4.
Ada tak kok Mustofa serangga? Kira 16 ya, Firman? Sekolah no matematika. S,25 hampir 2000. Kalau 2000 gram itu, 1 gramnya kan sekarang 500 ribu. Berarti berapa, Mas? Satu berapa? 100 juta. Berapa? 100 juta. Kuat dan rabi 100 juta. Makanya mahar di sini dicontohno. Wong wedok ahli swarga sing maharnya dikasihkan suaminya mergo 100 juta ngono. Nah, contohmu kan gak iso. Seperangkat alat salat dikene bojone njaluk swarga kan ngono. Kan ini kan perempuan yang ahli swarga kuwi sing maharnya dikasihkan suaminya. Jadi mahar ning Arab iku nek go mangan. Mergo 100 juta. Mulane bayangane Quran nek wis rabi sing ora di dhuwit terus dhuwit mahar iku nek go urip pirang-pirang taun. Lan disebut fa inti benalakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu wa ni'am mariya. Nah mahar Jawa kan seperangkat alat sholat. Ngono cek tukang nang pasar rupane 80 sajadah tipis iki. Piro organe ge, Bang? Piro? 80 ya. Terus ongkos bungkus nganggo kertas sing apik piro? 10.000 ya. Berarti piro kabeh? 110.000. Lontar organe piro? Iku sak dekan ambek iku selawase. Mulane ra barokah. Nekai santri Jawa ora barokah. Umar pidato begitu. Ya kira-kira gampangannya terjemahannya. Fakomat imro'atun min hunna. Di antara perempuan yang mendengarkan itu protes. Ya Umar, laisa dzaka ilaika. Sama siapa teksnya? Laisa dzaka ilaika. Wa qad qala ta'ala wa ataitum ihdahunna kintoron. Kintoron itu mal sing la hasrolah. La adadalah. Umar, keputusan seperti itu tidak wilayah kamu. Allah yang Tuhan saja membayangkan wa ataitum ihdahunna kintoron dan kamu memberi istri-istri kamu itu kintoron, harta yang enggak terhitung. Ora iso mbok batesi. 100 juta cek kurang akeh, cek Fortuner, cek Alphard wis sah. Kintoron itu harta yang enggak terhitung. Allah saja bayangkan mahar boleh kamu memberikan istri kamu itu kintoron sak waladina cara Jawa sak. Wah, sak wah. Nah, aku saiki lagi golek dalil seperangkat alat apa? Ora iso dalil ana hadis gak Gus walau khataman min haditin. Iku ora sida, peristiwa iku ora sida. Dadi ana wong fakir, ketemu wong fakir ana critane iku. Sing fakir wedok iku mau bayar elek, mbok elek kurang sopan tak roh pokoke ya Rasulullah, saya ini perempuan yang enggak ada yang nanggung. Jika engkau punya minat ke saya, wahabtulaka nafsi. Saya memberikan diri saya untuk kamu. Nah, ketika Nabi kelihatan enggak tertarik terus ana bocah elek iki wong, ya kowe barang ruhin barang ngene iki. Nabi nak jeneng ora terminta trafik karo ora ampun. Karena Nabi usaha tak bedakane kan loro. Iki jawab enak e kepen dadi wong saleh. Wong sugih rabi ku seneng gak entuk wong melarat. Gak seneng kan kok gak level. Wong melarat rabi ku golek wong sing rumah apa sing nambahi melarate aku takok. Maka wong fakir gak jane haram rabi, mergo hak rabi wong sugih elek-elek keluarga. Rabi, wong larat, rabi wong larat, wong rabi ku pengen ana sing rumah malah ketemu wong larat. Ono fakir ora entuk nggon ning bab nikah. Nah ini Pangeran Rahman lalai bayi rabi, tapi ini cara hukum, maksudnya orang cara tetir, cara tetir ya nyatanya do rabi aneh, kayak ini cara hukum. Mulanya Nabi ngendikan hukum rabi pertama, biaya manis tato ami kumul bata, balia dasa wajo nak mampu biaya ibu cuy lagi oleh rabi. Jadi harabimu aslinya haram kabe, mulanya ada dini ini, kan orang baru kan. Mereka dimulai, sangkone, kat nama, sangkone kok. Katanya Allah wabi andalah jauh. Terus juga, tapi secara fakir memang rabi kamu semua ini insya Allah haram. Orang lebu manis tato amin kumul bata faliata sewa. Nah sama rasa protes, nah kok baru kagus, nah itu api aneh pengeran, ngunulah ya rabi biye. Nah maka bayangan Arab, mulanya ayat ini kefuat, nak diwacan yang Jawa itu ngerafah. Mereka Allah bayangnya, wa in aradtum musti bedala zawjim, maka na zawjim, wa ataitum ihdahunna kintoron fala ta'khudu min husayya. Jika kamu menghendaki nikah, nikah perempuan segampangannya, kemudian kamu ingin menceraikan istri itu yang sudah kamu nikah, maka jangan ambil sama sekali apa yang sudah kamu berikan. Allah oleh bayang no, yang kamu sudah kamu berikan apa? Wa ataitum ihdahunna kintoron. Buka idunya sak waladina, sak aki-aki.
Lah nek ning Jawa ora ngarah ditarik kembali, seperangkat alat salat tau dikeloni 5 tahun. Bentuke wis kaya apa? Dadi ora usah dilarang pangeran, wis ora bakal ana sing narik kembali, ngono maksude iku. Jadi ayat itu kan bayang no, ada orang menarik kembali maharnya mergo fortuner anyar. Kan kemungkinan lah saya ora iso ngeloni tarik balik kan ngono. Utawa kowe mahari inovaribon rukin kali rabi, mahari inovarung risiko ning Gunung Kidul. Bareng pegatan kan, weh kok enakan aku ora iso ngeloni kok inovane cek peliharaan tiga keluarga ini ditarik. Ada minat menarik karena jumlahnya signifikan apa? Makanya Allah wa ataitum ihdahunna. Ya, berhubung jumlahnya signifikan tertarik mengambil wong sira iso ngeloni kan mesti pegat. Nak ning Jawa wong paling medhit sak Jawa. Kepikiran gak narik mahar ya jawab. Gak kepikiran kan seperangkat alat salat wis 5 tahun kan wis suwe-suwe. Lha iku ora usah dilarang pangeran fala tak khudhu minhu sayya ojo jarik meneh ora ngarah Gusti. Iku ora krana saleh mergo ora ana nilaine, paham ya? Mane Rabi Jawa itu bisa dibayangkan di Quran. Makanya jarang wong Rabi wong Arab. Jawa ya, orang kuat mahari. Mahari itu orang agati, agati orang kok sih. Mahari itu lu orang kuat. Kabari saya iki 4 miliar, sing saya ikut saya. Sing saya ikut, sing wong Arab asli, sing wayu, sing normal, itu 4 miliar. Sedengan ya. 4 miliar. Lalu masa isi ini. Jadi misalnya orang Indonesia ya kasih mahar misalnya Fortuner wis 500 juta koma samurah-murah yang Arab 1 miliar ya 1 miliar setengah orang cara fakih ngunulaha asukna dia berhak punya rumah tapi kanji Nabi ya unik gawe aturan ketat itu pada lelaki tapi Nabi ngendikan api-api wong wedok esaruhun namu nasing biaya ini murah tapi orang murahan nah, tapi nak rukoh itu yang cik angel itu parah marah. Mulane hadis iki kok ya ora ngarah paham wong wedok sing diridani sing lanang sing nyodakono mahar dikekno sing lanang. Lah seperangkat alat salat dikekno iku ora solusi. Kuwi iso misale dagangan bangkrut terus ditempoi ambek seperangkat alat salat. Tapi nak mahar Fortuner kok kowe kolab 100 juta kan iso didol. Lah iku nak nganti so Fortuner didol dikekno sing lanang. Yang dulu biaya napa mah? Mahar iku swarga. Mulane nek kene bayangane piye? Wanita ahli suwargo adalah sing mensedekahkan maharnya dikasihkan suaminya. Iku kira-kira mahar seperangkat alat sholat atau Fortuner. Kira-kira wae sing nggone hadis iki. Fortuner. Tapi kowe coba entak aku, ah Gus Ba, kok zaman Nabi ora ono Fortuner. Wis saune unimu lho. Wis kadung goblok wis wae saune. Saya do goblok bareng-bareng. Kiai ini ya goblok, muridnya ya kok goblok. Goblok ya apik. Napa apik wis kersane pengen. Rumang samu ke goblok kersane sapa? Mulane kula ngenyek goblok ora niat ngenyek, Kang. Goblok ya kersane pengen. Namno dadi tawadukmu ya iso swarga. Kowe pinter dadekno sombongmu mari neraka. Jadi sawai kan goblok nang swarga. Sampeyan kula protes, Gusti goblok nang swarga oleh ridho goblok ya Allah. Akhire mlebu ning swarga liwat jalur ridho bek kodok kodar. Kok ketemu aku ning swarga. Lah Gus lanjen nang swarga aku wong alim. Dadi kok ketemu. Sisi tok jalur alim, sisi tok ridho mek kodok kodar. Manis wong anggar iso menjadi rodi itu billahi robba wa fil islami dina. Makanya beda ya adat kita dengan Quran itu kadang jauh sekali. Jadi termasuk sunnah rasul itu memperbanyak mahar. Nabi sing apiane kaya ngono iku maharnya mahal sekali sama istri-istrinya. Sayyidina Ali sing kona kaya ngoten. Niku nyiapkan dua unta untuk pernikahan dengan Sayyidah Fatimah dan unta itu bayangannya ya didol terus dibelikan emas. Jadi itu enggak enak masyhur nih gue hadis-hadis sahabat. Sing akhirnya unta niku disembelih Sayyid Hamzah ketika beliau ngalami mabuk yang zaman itu mabuk belum diharamkan dalam nopo Islam. Saya itu enggak ya, sementing dihitung mawon. Kalau unta dua, saya itu unta berapa nih? Kira-kira 30 juta. Dikawet 30 sapi 20 juta, dikawet 30 juta anak loro ora wis 60 juta iku dipersiapkan Ali mau dijual untuk beli napa? Emas. Padahal Sayyidina Ali terkenal qanaah, istrinya Sayyidah Fatimah juga terkenal qanaah. Itu nilainya keinginan beliau masih seperti itu. Jadi gak terlintas seperangkat alat apa? Solusi. Tapi waktu itu buasen. Tapi luwih ra barokah nah ini peringatan, siapa sing seneng aku, luwih ra barokah meneh iku
kawin mahere nganggo rupiah nganggo tanggal lahir jaluk bahasa Arab. Wah, wis tabar barokah. Mergo ngel-ngelo kiai ini latihan bahasa Arab. Wong kiai ini ilmu pas-pasan kok bahasa Arab no 1900 70 loro kan sesuai kelahiran. Kulo mati bosen ditakoki tiyang kon bahasa Arab no niku. Tak takoki lha kena apa badhe nekahno tiyang Gus. Nak basa Jawa iki bahasa Arab jelimet mergo jumlah mahar. Berarti piye kan iso lho Bos Kiai lah. Takai dhuwe nek iso. Ya mahar iku piro? Tak saiki kelahirane piro? Misale sing 200 saiki 2000. Piro? Kan lahire itu piye? Biasane iku. Lahire bulane taune. Pokoknya mahar terus wis jajal Mas. Engko takai dhuwe. Nek ora tak jalo-jalono iki lho tak takon urunan. Asal langsung. 1000. Ana pecahane kok Gevan. Woe kok sing ngel-ngelo wong wis ra barokah. Kiai ku wong saleh. Nomor loro ikhlas. Ngel-ngelo wong fasik wae dosa, mun ngel-ngelo wong saleh. Paham. Padahal jare Nabi wala dororo wala di. Oh kiai mriyang didelok wong akeh ra iso ya isin. Kudu bener uteke ra cukup. Ora tau sekolahane Arab kok. Maksa bener uteke ra. Ah cukup. Ayo bahasa Arab ku beda bahasa Jawa. Nah bahasa Jawa ku piro? Misale 1700 bener. Piro Mas awali matematika? Pirohen? Siji nak 11 piro? 11. Nah bahasa Arab ku pecahane sik ahada asyara, no? Nak puluhan niku pecahane sik ahada asyara, nak 12 isna asyara. Nak 110 sing gedhe sik mi'atun wasar. Nak mulai 1000. Ya ngono mikir ngono tok. Tapi kula duwe solusi, tak warehke nek dadi kiai isin, isin ra iso bahasa Arab tapi mahare ben sak tak warehi carane bodoni, tapi mesti bener, bodoni tapi bener. Kan mahare biasane dias ya. Ya kan? Dias akatane jumlah iku kan dias. Ya kan dias di depan umum kan dias, tak warehi ngene kene ra iso bahasa Arab. Nggih, Pak, sakjane nggih niki mahare pengantin nggih, jumlahe sak menten basa Jawa. Nggih, jare sakjane wis ngono bihadal mahri. Wah, iku mesti sah. Udah ada ra wis kesuwen apa? Di bang ngaratno mikir apa? Ya, tapi kan kita tetap bahasa Arab. Tapi kan gak mikir bi ihda wa alfin wa isrina kan. Ya, dapat meja. Paham kan ya? Angkat apa kan? Niki mahare nggih, jumlahe sak menten. Sesuk niki nggih. Mergi mengki kula ngangge basa. Jenengan ora mesti paham kula ora mesti iso. Wis jujur ae. Jenengan ya ora mesti paham kula ora mesti iso. Niki mun tengah-tengah mun nggih, Pak. Mari kita sapa bihadal. Nah. Selesai kan? Mergo bahasa Arab hadza iku bahasa Arab tertua di Indonesia. Bahasa Arab ada ini, bahasa Arab tertua di Indonesia. Kono wong Jawa iku kaji. Ngajak anake. Ya griting kaya rugen ya nang. Anake griting. Tukaran nambane wong Arab. Apa kan tukaran nambane wong Arab. Lah anake ta griting dijupuk ta sampe wong Arab. Dijupuk ta kan kalah gede anake rugen ora bales. Ora bales. Rugen gak terima, anake wong Arab ku dijupuk ta. Lari di atas bapak, kok gak pun gak terima. 5,000 ala di sekolah ngomong kok anakku buat tabu itu bi. Lalu kan gak paham, utaknya raju tembung. Sekolah maksudnya kok anakku buat jatuh subi yang cacile kok buat jatuh seharusnya nak kerbam. Anakku dia ada. Ya bener, anakku dia ada. Ya tak ada. Maksudku anakku dikenekne ta kan. Rugen wis arep beda-beda babon. Lah anakku dihadha ya tak. Iku ora arepe mantuk-mantuk. Masih manuk oh ya wis nak ngono ora apa-apa. Anakku dihadha. Ya ta. Maksudnya anakku dijotos, mulane anakmu tak. Jotos. Bahasa Arab tertua di Indonesia iku apa? Hadha. Kedekne kan gak iso misalnya li anna waladaka ya dribu waladi fadorok tuh kan gak cukup nakune tok ngono ora cukup daripada ora cukup ya anakku diada ya tak apa ya bahasa Indonesia tapi wong arepe ngerti maksudnya iku ngono ya.
Paham ya? Jadi kayak nak di ngel-ngelo calon mempelai. Ada gak sing kurang ajar ngono ngene? Sing mahar nganggo tangga ada? Oh, ada lagi tren nganggo di padahal no, nganti duit itu 5 rupiah ya ono mus dari jol ning BRI saking kepingine. Murabi kok sing ngel-ngelo wong ora barokah. Ora apa-apa. Kuwi mau ngel-ngelo wong saleh ku dosa. Lah kok kiai ini bersalami tempel 1,000 meriangi seminggu. Perkara ada mikir bahasa Arab ya. Mau. Ngerti nak disekseni kiai Lio, kan malah isin kan. Lha misale koyo ning Yogyakarta kan ono kiai Krapya, kiai Ngrukem. Misale ning Rembang malah ono Mbah Mun, ono Gus Naji malah meriang. Kan gak wani, kiai-kiai sepuh kan biasanya bagian donga sing angkatno kan sing nom. Mari meriang wae, lha siko hadza wae, apa? Hadza wae. Bimahri hadza. Halan, engko nak ngantene tak kok ono jumlah-jumlah. Wes tak dudono. Wae nak hadza mesti bener ya, apa? Ya, mergo bahasa Arab tertua, apa? Bahasa Arab tertua di Indonesia. Lah anakku di hadza ya, Pak. Hadza. Kuwat ning Indonesia. Tapi kalau suwene mulai saiki sing nom-nom rabi ya minimal 1 juta lah. Dorong juta, sing fakir ya 1 juta lah. Sing sugih 10 juta. Pokoknya sing kira-kira pantas uto keceluk wa ataitum ihdahunna kintoron. Kintoron itu harta yang enggak terhitung. Ya pantasnya 10 juta. 10 juta supaya kena dihitung gampang kok. Diadai sing ora rapi. Jadi kersane sak kresek. Nambah hitung sak bungkus kan ana tulisane 10 juta. Ya coba lah kena dihitung adewe ning kresek sing gak rapi. Oh, tak menagi. Rangka supaya saya ada apa? Ada. Mereka nak dihitung kan khawatir salah. Kau nyebut 10 juta ternyata 1 juta kan masalah. Kalau pergi. Muni 10 ternyata 1 juta kan. Namun ini ada kan. Oh, mesti bener ya. Ya, tawarai solusi menghindari kesulitan bahasa nama Arab. Anak mesti ada ya apa?